Matriks A dan C. Coba maju Cecil. Yeah. Coba buat transpos dari matriks A dan B. Kemudian yang C dan D, Michael. Matriks C dan D. Transposnya matriks C ditranspos menjadi apa? Kemudian kita lanjutkan transpos. Ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke. Selanjutnya, jika diketahui matriks A 2x2 ya, benernya matriks C-nya juga 2x2, tentukan matriks A kali C. Oke, coba Niki. Ya, coba. Oke,
Hitung matriks A kali C. Yuk, maju. Hitung matriks A kali C. A-nya. Ya. Ya, terima kasih. Oke, kita cek ya. Di sini matriks A 2x2. Matriks C-nya juga 2x2. Kalau perkalian A kali C, berarti matriks yang A lihat baris, C-nya lihat kolom. 2 × -1. Min 2 ditambah 3 × 2. Berarti dapatlah -2 × 6, jadinya 4. Betul. 2 × 3, 3 × -4. -6. 4 × -1, 5 × 2. Jadinya 6. 4 × 3, 5 × 4. Ya. Betul, A kali C. Jadi ketika perkalian dua buah matriks, kalian harus memperhatikan jumlah kolom dari matriks yang pertama dengan baris pada matriks yang kedua. Oke, ini harus perlu diingat sebelum kita masuk ke materi determinan. Nah, nanti determinan itu apa? Kita akan pelajari. Nah, dari sini yang akan kita pelajari adalah menentukan determinan matriks berordo 2x2, menentukan determinan matriks 3x3, kemudian menunjukkan bahwa determinan A kali determinan B sama dengan determinan A kali B untuk matriks 2x2, dan juga menunjukkan bahwa determinan A akan sama dengan determinan A transpos juga untuk ordo 2x2. Yang terakhir, menggunakan sifat-sifat determinan matriks. Selain kita manfaatnya untuk determinan matriks adalah kalian bisa menggunakan determinan matriks ini untuk menyelesaikan SPDP itu apa? Selama ini yang kalian gunakan hanya cara apa? Eliminasi dan substitusi. Selanjutnya, coba kalian buka buku halaman 65 sampai 71. Halaman 65 sampai dengan 71. Jadi di situ ada materi tentang determinan matriks. Halaman 65 sampai dengan 71. Sudah dibuka semuanya? Nah, sekarang coba kalian perhatikan ke depan. Kira-kira bentuk 1 untuk I1, I2, I3 perbedaannya apa? Kalau kalian baca tadi, oh, determinan itu simbolnya hanya seperti tanda mutlak, iya, dibatasi oleh dua garis. Atau juga bisa dituliskan dengan det A. Det A berarti determinan dari matriks A. Nah, di sini ada matriks A ordonya 2x2. Kok tiba-tiba det A 2, matriks B det B-nya -1 atau determinan B-nya -1, C-nya determinan C-nya -6, determinan D 7. Dapat dari mana? Nah, itu nanti yang akan kalian pelajari. Kenapa kok bisa dapat 2, dapat -1, dapat -6, dapat 7? Oke, sekarang kalian buat kelompok 4-4. Oke, langsung duduk berkelompok. Mejanya biasa nggak masalah. Mungkin belum.
kalian baca dulu. Udah bentar. Gue biasa bisa. Kamu tau gak tuh?
Oke, coba kita kelompoknya Cecil, kemudian Indiana, Miracle dengan dua. Maju. Miracle dua. Ayo lagi perhatikan. Jadi guys yang halaman setelah lembar menjadi peserta didik yang determinan di 2x2 itu caranya cuma A kali B dikurang B kali B, jadi A di B C. Kita semuanya seperti itu. Yang nomor 1 itu jawabannya 2, dan yang nomor 2 itu jawabannya 2. Ya, jadi dari aktivitas yang pertama mencari determinan 2x2. Tadi berarti untuk menentukan determinan 2x2 dari kelompoknya Cecil dapat AD min BC. Apakah ada yang beda? Kelompoknya Felicia. Ya. Hasilmu sama atau enggak? AD min BC. Sama. Sama. Kelompok Anabel sama, AD min BC. Hasilnya tadi untuk nomor 1 jawabannya berapa Cecil? Nomor 1 jawabannya 2. Nomor 1 2, nomor 2-nya min 1. Ada yang beda? Enggak. Oke, berarti sama. Yang aktivitas 2. Cindy. Setelah itu ya, jadi dari kelompoknya Cindy mencari determinan 3x3 dengan menambahkan 3 kolom, 2 kolom pertama, kolom pertama dan kolom kedua, kemudian mengalihkan diagonal utama berarti yang ke arah kanan, baru nanti dikurangi dengan diagonal sekundernya yang ke arah kiri. Oke, terus jawaban nomor 1 min 6, nomor 2 nya 13. Ada yang berbeda? Ada yang beda? Oke, coba nanti cek lagi ya. Yang lain 7. Kamu berapa? 7. Berarti jawabannya 7. Iya, 7. Jadi jawabannya 7. Coba dicek. Oke, kita cek deh. Oke, coba. Ini di depan. Kita lihat dasarnya apa. Oke, sambil nunggu Cindy, kita lihat aktivitas 3. Miracle. Hasilnya sama. Ada yang beda? Pas mau dapetnya? Oke, berarti ketika determinan A dikali determinan B, hasilnya akan sama dengan determinan dari A kali B. Kalian boleh lakukan itu. Oke, aktivitas 4. Kita disuruh cari determinan A, dan determinan A, cari dulu determinan A ada berapa, terus nanti disuruh cari determinan A ada berapa, terus nanti hasil pasti itu asal. Oke. Aktivitas 4-nya, ketika determinan A
yaitu AD min BC untuk 2 kali 2 akan sama nilainya dengan determinan A transpose. Itu. Ada yang beda dapatnya? Kelompokannya sama? Sama. Oke. Nah, sekarang saya silakan bertiga boleh coba di tempat. Kita praktek yang tadi. Determinan 3 kali 3. Nah, itu yang mana ini? Hasilnya 7 ya. Oke, ini dari perbaiki, betul. Untuk yang tadi salah, jawabannya beda-beda. Jawabannya adalah 7. Jadi perhatikan ketika menulis kembali angka pada kolom 1 dan kolom 2. Jangan sampai ada yang tertinggal tandanya, positif, negatif, jangan sampai salah. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Mengenai ordo 2 kali 2, 3 kali 3, kemudian sifat determinan, gak ada? Oke, sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Mejanya diisah lagi. Mejanya silakan kembali ke tempat masing-masing. Dari yang sudah kita pelajari dan diskusikan tadi, berarti kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, bagaimana cara menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2? Gimana caranya? Dengan cara mengalihkan diagonal utama dan diagonal sekunder. AD kurangi BC. Ada yang belum dipahami? Oke, yang kedua, bagaimana cara menentukan determinan matriks 3 kali 3? Tadi gimana yang pertama? Tambahkan dulu 2 kolom pertama. Kemudian setelah itu, apa Andre? Ya, gunakan perkalian diagonal utama kurangi diagonal sekunder. Yang terakhir, sifat-sifat yang berlaku dalam determinan matriks. Tadi apa? Ketika determinan A dikali determinan B akan sama dengan determinan matriks A kali matriks B. Terus yang terakhir, apa tadi? Determinan matriks A sama dengan determinan dari A transpose. Oke. Supaya kalian lebih paham, kita coba quiz. Silakan bukunya semua dimasukkan. Kita ambil quiz supaya sampai tahu bahwa kalian sudah paham. Ya. Oke, aku lagi. Thank you.
Kita akan menentukan inverse dari matriks. Nah, inverse itu apa? Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Kalian bisa baca dulu untuk inverse matriks. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Ya. Okay, thank you.